kita akan makan makanan favorit kita karena banyak cabai-cabainya. Enak banget, karena minyaknya makan minyak mala itu ya, enak banget. Ludes loh dia. Enak banget. Nikmat lezat terus. Nih, mabot tofu. Bet. Nih. Lihat lembut banget. Lihat seberapa lembutnya ikan kerapu. Enak aja ya. Kan dulu tuh apa sih yang kayak plastik. Bumbunya juga enak banget. Nah. Hai guys, balik lagi bersama kembali aku Gretchen. Dan gue Gary Gondrong Kirianze. Selamat datang di Jumawa, Jumat makan mewah. Oke guys, di hari Jumat ini kita akan makan makanan favorit kita karena banyak cabai-cabainya. Warnanya merah, adanya mala. Adanya mala. Dagingnya juga. Daging sapi. Ikan. Oh, ikan. Ada sapi juga. Kan hotpot. Oh, yes. Aku pengen hotpot. Ya, jadi ya. Tuh mama aku tadi habis kirim foto, dia lagi makan di Haidilao. Kok tiba-tiba? Karena lagi promo. Oh. Terus akhirnya aku kayak aduh pengen hotpot, tapi kalau Haidilao lagi udah bikin konten di situ. Apalagi ya? Wah, untung ini punya temen kamu kan ya? Yeah. Untung ada temennya Gary yang buka hotpot juga. Tapi basicnya sebenarnya bukan hotpot ya. Jadi basicnya itu masakan Chinese yang apa namanya? Sichuan fish gitu-gitu. Terus ada mala dan lain-lain. Ini pokoknya permala-malaan, persecan sichuanan yang penuh dengan cabai yang gurih. Mantep. Gitu guys. Yaudah kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam. Let's nama go. Tempatnya adalah The Good House. Let's go. Permisi. Selamat siang. Iya. Mau duduk di situ ya, mau Mbak? Mau duduk di situ ya. Kenapa gua mengulang kata-kata? Sosok mau duduk. Orang udah ditandain. Tadi kita udah duduk. Udah duduk. Halo, sore Mas. Sore. Mas mau pesan. Wanginya wangi mala nih. Udah wangi banget nih. Boleh. Anyway, minumnya lucu banget deh. Kayak bear gitu. Halo, Mbak. Eternal. Boleh. Guys, aku sambil live YouTube. Nih, kalian say hi dulu ke kalian. Say hi dulu ke kalian. Ya kan? Yang ya, harus dipesan di sini ini apa? Ini behind the scene. Mau yang halal atau non halal? Yang halal. Yang halal kita spesialnya ada di ikan. Ikan kuah mala ya? Iya, ikan. Ikannya ikan apa ya, Mbak? Ikannya ada ikan kerapu sama ikan gurame, ya, Pak. Ikan sayur asin kita ada ukuran setengah porsi juga, ada ukuran satu porsi. Kalau sayur asin tuh jadi asem-asem gitu, seger ya? Iya. Mau coba sayur asin satu, kuah mala satu. Ingat nih, ikan sapu-sapu. Kerapu. Kerapu ya? Itu yang lembut banget. Iya, kita ikannya kerapu aja, Mbak. Satu porsi atau setengah porsi? Satu kan berempat ya? Iya, berarti setengah porsi aja. Iya. Yang rekomennya daging sapi hunan sama lada hitam. Daging sapi hunan sama lada hitam? Iya, tapi lebih rekomennya hunan. Hunan? Nih ya, sapi ya? Hunan boleh, Mbak, yang recommended. Apa tuh? Ayam nggak usah. Ayam goreng congcing. Congcing. Oh, kita udah punya kan ayam nan siang. Oh. Mau tetap nggak apa-apa, cobain aja ada. Untuk rekomendasi orang-orang nanti. Ayam satu congcing. Satu aja. Boleh. Kalau untuk kambing, kita ada iga kambing lada garam, iga kambing masak jintan. Kalau mau yang agak pedas, yang masak jintan. Itu recommendation, Mbak? Iya, Pak. Yang mau di-highlight juga? Iya. Ada yang ukuran setengah porsi juga sih. Oh gitu, iya. Boleh sih setengah porsi aja. Yang masak jintan atau lada garam, Pak? Yang recommended aja sih sebenarnya. Recommended berarti lada garam yang oke, okay, siap. Ya. Setengah porsi. Ada tahu loh. Mau tahu aku. Tahu kalau yang enggak pedas ada tahu. Ada mabu tofu loh. Ada tahu cabai garam, yang pedas mabu tofu. Mabu tofu. Wow. Sayur. Mau apa ada kailan, kuma, pocai. Ada buncis, ada telur mau buncis. Asin. Udah lama enggak buncis. Buncis sih, Mbak. Ya udah. Oke. Okay. Udang makan nggak? Udang makan, Mbak. Ada rekomendasi kah? Kalau rekomendasinya di sini udang steam sama udang rebus. Steam sama rebus. Ada mau apa udangnya? Udang. Mayo. Ada. Udang mayo.
Oke. Okay. Kayak nasi putih deh, Mbak, biar enak. Satu aja ya, Pak. Mm-hmm. Ya. Yang halal apa? Halal. Ada ayam herbal, sop special good cause, tomyam. Itu boleh tuh, ayam herbal satu, sama mala satu. Pesen makan seabad. Kayaknya aku mau jus itu deh. Wah, lemon enak nih. Fresh lemon juice. Gulanya dipisah ya, Mbak? Iya, baik. Untuk makanannya ditunggu ya, Bapak Ibu. Baik. Oke, okay, guys, kita udah pesan. Tuh ada yang komen. Apa? Pesan makan seabad. Ya memang begitu, guys. Kalau orang kan pesan makan cepat ya. Kita pesan makan kayak untuk makan sekomplek. Ada komplemen kacang apa, Pak Ibu? Asik. Untuk makanan kita ada komplemen. Asik-asik. Cus. Kalian tipikal orang yang percaya kacang itu bikin jerawatan apa enggak? Enggak sih. Kalau dikacangin, iya, kayaknya. Kalau kacangin bikin sakit hati. Iya, jadinya jerawatan ya karena stres ya. Udah guys, kalau gitu kita tunggu makanannya, nanti kita balik lagi, oke? Okay? Guys. Aku benar-benar udah kenyang. Belum lah. Aku tadi udah makan kira-kira nungguin kamu ambil video di atas. Hmm. Aku makan satu. Kacang aku habisin tuh. Tinggal ada setengah. Iya, setengah. Gila guys, aku udah nyicip semuanya. Enak banget. Aku baru nyicip ayam sama udang itu enak banget. Aku penasaran, aku penasaran ini. Kita mulai dulu di sini. Ya, ini apa namanya? Ini itu ikan kerapu saus asin. Aku kira dia bakal kayak asin. Sayur asem gitu. Padahal ternyata mala. Tau gak malanya itu dari apa? Minyak ya tadi aku. Iya, unik banget ya. Soalnya berasa banget. Enak banget sumpah deh. Ini jauh lebih enak daripada ikan yang waktu itu kita makan yang zom gitu. Iya namanya. Tadi aku cerita sama si Giyu. Saingannya dia. Wah ini goks, goks. Dari tampilannya aja guys, kalian bisa lihat ya. Ini benar-benar menggoda. Aku tuh ngeliatnya kayak ini ikan dikasih sambel hijau padang tau gak? Betul. Warnanya. Kenapa? Ready? Yuk, bismillah. Bukan. Ikan kerapu. Wala-wala. Gila malah gitu, ya. Ada daun ketumbar lagi. Gila. Ini mild. Mild tapi di belakang tuh. Kerasa malangnya. Apa sih malangnya? Oh wow. Gila. Wow. Enak banget. Ini apaan sih? Waduh goks. Mamat lagi. Kayak kalian gak akan expect bakalan merasakan ada mala-malanya. Eh pas dimakan tuh di belakang tenggorokan dan mulut kalian tuh kerasa gitu. Enak banget.
malah peppernya itu nggak ada yang betul. Digigit-gigit, betul. Jadi tetap kembas gitu loh. Kuahnya enak banget lagi, Dad. Jadi kuahnya itu dia bening tapi berminyak karena minyaknya pakai minyak mala itu ya. Iya, betul sekali. Cuma dia nggak pedes jadinya karena dia malanya cuma minyak ya. Wah, gila enak banget, seger. Ini untuk orang-orang sakit cocok. Enggak sih, kan berminyak. Oh, berminyak ya? Sotoy si lundrang. Ya. Orang sakit makan ini tambah sakit. Oh, salah berarti. Ini untuk musim dingin. Oh. Nah, untuk malam-malam, untuk hujan. Gila, nyaman banget, guys. Enak. Baru satu dish loh itu. Enak banget. Ludes loh dia. Terus yang aku suka tuh kayak ada asem-asemnya gitu loh. Jadi balance banget. Kayak kalian makan mala, tapi ada cukanya gitu. Bener. Enak banget. Next yang mau coba apa? Ini udang mayo, nih guys, udang mayo. Ini udang mayo. Maaf ya guys, aku tuh agak lebay kalau makanannya yang banget. Karena tuh ini bikin happy banget. Okay. Udang mayo okay. Kalian lihat dulu tuh mayonya tuh. Bismillah. Nikmat lezat terus. Ini udangnya kayak nggak satu gitu ya, banyak. Enak banget. Gede gitu loh udang. Ampun aja, mantep ini. Pecinta udang goreng mayo, wajib coba. Balance banget, soalnya kadang-kadang yang udang goreng mayo tuh mayonya kurang manis. Iya benar. Kurang manis gitu. Ini perfect, kayak bener-bener Chinese style udang mayo yang kalian suka makan di dimsum resto gitu. Pas masih kecil, ini. Ini kita pindahin ya. Oke, mas ini boleh dipindahin dulu ke situ biar bisa rotasi menunya. Ini juga ya udah, tapi masih ya. Mau. Enggak cukup, kita biar bisa coba menu. Tapi aku pengen kuahnya deh. Ya udah taruh di sini aja nih, taruh sini aja. Oke. Okay. Aku pengen kuahnya soalnya. Enak asam-asam. Oke okay, guys, sekarang kita bakal cobain mapo tofu. Ini favorit kamu nih sebenarnya? Yes, cuma kata siapa bejir? Informasinya enggak jelas nih. Nih, mapo tofu favorit aku. Yang pedas-pedas. Sampai nelan udah gitu, Bang. Iya, Bang. Oh, pakai mangkok? Emang apa sih nggak boleh? Nggak apa-apa. Aku juga. Mabo tofu itu enaknya sebenarnya pakai nasi. Di sini udah ada nasi. Aku juga deh. Wih, di... Nasinya enak ya, kayaknya pulen loh. Kayak nasi Jepang gitu, kalau aku lihat. Guys. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, makan. Gila, nyaman banget ya. Bener kan? Enak. Pake nasi enak banget. Ini emang harus pake nasi, kalau gak pake nasi asin. Ini disarankan pake nasi. Itu rasanya kayak ada rasa. Ini malam-malamnya juga ya? Beda, kalau mau buat toko Jepang gitu kan beda ya? Gak gini. Ini kayak ada rasa yang gak pernah aku rasain. Ada juga di sini guys, kayak rasa parfum orang Arab. Rempahnya kenceng gitu ya? Rempah kenceng tuh gimana? Kayak parfum orang Arab, sumpah. Ngomong-ngomong soal menu yang nggak ada di mana-mana, flavornya ini guys, aneh banget. Ini daging tusuk gigi. Tusuk gigi. Di sini ada daging tusuk gigi, unik banget. Jadi dagingnya tuh agak-agak tebel, seperti beef belly gitu. Nih. Caramelized banget. Daging sapi ya ini guys. Cobain ya. Dan katanya ini emang menu khasnya Sichuan. Jadi kalau ke Sichuan tuh udah pasti ada ini. Tadi kita nanya kan kenapa harus ditusuk? Ternyata emang khasnya di sana. Ya? Gitu. Makan. Cobain, bismillah. Gila, gila. Gila, pedes banget. Gila, ini kebas, pedes, ada sedikit manis. Pas, goblok! Gila, segar banget guys. Ini lebih ke pedes sih. Suka banget lagi aku, ini suka banget. Ah, ya guys, di sini so far semuanya enak dan belum ada yang gagal. Ya, silakan mas. Next shots. Next. Ini adalah... Itu nggak? Ayam. Kulit. Wadah sinyal, wadah panggil. Wajan kasumi. Oh, boleh. Mau yang mana? Ayam. Udah mau main di situ aja, kayaknya nggak sabar banget. Iya, sumpah. Dari tadi sebenarnya. Baunya itu, Kak. Alright. Nah, ini... Katanya best seller juga. Tadi dia tuh daging sapi. Ada garam ya? Iya. Iya tadi pesan daging sapi ada garam. Tapi kayaknya bukan ada garam. Kalau ada garam nggak kayaknya. Ini ada daging sapi apa ya namanya?
apa? Hunan. 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 Hunan itu apa ya? Kayaknya daerah provinsi sana deh. Oh. Oke, kita cobain ya. Daging sapi Hunan. Enak gak? Udah gila sih. Nah serius deh guys, cobain pakai nasi. Ini enak juga dan cocok menurut gue pakai nasi. Cobain. Daging sapi Hunan. Hunan. Empuk banget kak. Wow. Guys ini tipikal daging sapi black pepper di Chinese food yang mahal gitu loh. Sumpah. Agak empuk ini. Nah guys. Dan ini pun pedes. Daging sapi Hunan. Gak empuk banget guys. Enak nih. Ini berarti black peppernya di sini menurut aku enak banget. Ya. Dagingnya gue. Ini harus bawa sama aku ini sih. Suka ya? Suka banget pasti. Empuk arah. Ini guys, ada ayam apa nih? Ini tuh namanya ayam apa mas? Lanzo. Chongqing. Oh, Chongqing. Oh, Chongqing. Ini kalau kalian ingat bilang banyak cing cong. Itu. Oh iya. Itu benar kok. Iya, ulang-ulang. Jangan banyak chongqing kamu. Cing cong. Cocok guys. Masuk prediksi. Prediksinya siapa? Prediksinya. Prediksinya Andre Taulani lah, Pak Haji. Oh, kirain prediksiin hujan apa enggak? Beneran sumpah. Gue kira prediksi hujan apa enggak. Makanya gue bingung. Lu perkiraan cuaca ya kayaknya. Oh, ini kulit ya? Enggak. Ayam. Ayam. Kulit. Ayam. Kulit. Ayam. Lu berdua kenapa sih? Elah. Cuman gara-gara kamu ngerasain si daging itu. Jadi apa woy? Jadi aku sebelum ngerasain daging itu, ini enak banget. Oke, lanjut. Next. Mau ini apa kambing? Anak kecil mau beli mobilan deh. Mengenai lagi gue. Enak banget sumpah. Wow. Next, kita akan coba minum. Mas, ini apa namanya, Mas? Gua udah kenyang banget sebenarnya. Ikan kuah spesial mala dan ikan itu ikan kerapu, guys. Jadi super lembut sama kayak yang tadi. Kelihatan ya, yang BM banget siapa? Oh, udah mana mangkoknya? Angkat dulu biar kelihatan. Oh, mau diangkat. Riuh banget dah. Enggak, guys. Ini soalnya takut hancur. Ya, dikit aja. Wah, lihat, guys. Lihat lembut lihat banget. Lihat seberapa lembutnya ikan kerapu. Sampai hancur, buset. Lihat. Aku gak main ekor. Lihat. Ini buat anak-anak nanti. Bagian dada nih. Masih ekor. Enak pagi ekornya. Ini tahu, bos. Awas jatuh. Wah, gila sih. Tahu, ada lotus juga guys, lihat tuh. Jarang-jarang ada. Ini tuh apa sih yang kayak gini? Lotus, lotus. Enggak, ini nih. Tuh. Oh. Ini ya? Kayak fish cake gitu deh kayaknya. Cobain ya guys, bismillah. Yuk kita cobain. Tuh gila banget ini. Apakah sesuai ekspektasi? Enak. Wow. Wow. Jadi ikannya tuh kayak di... Ini dulu loh. Digoreng dulu loh. Iya emang digoreng dulu tadi. Emang digoreng dulu ya? Iya. Waduh. Emang lebih... Jadi nggak hancur ya? Kalau yang tadi kan clean ya, yang asin. Kalau ini? Wah gila, nggak usah pakai sumpit guys, udah terlalu empuk dah. Bombastic side eye. Bumbunya juga enak banget. Tapi lebih pedas yang asin ya daripada yang ini. Iya lagi. Cuman ini enak, gila. Ini enak tapi versi nggak pedes gitu dan nggak asam. Gila. Malahnya itu somehow, aku kira bakalan powerful banget. Cuman dia tuh masih ini masih sopan. Wah gila. Malahnya not that strong ya. Emang kebasnya ada di belakang, cuman tiny bit doang. Menurut aku lebih strong yang asin itu. Cobain lah, pakai nasi lah. Enak juganya. Cobain kuahnya pakai nasi, guys. Ya, ke... Kuah malah, guys.
Pakai nasi enak banget, gila. Gue saranin ya guys, kalian makannya pakai nasi. Sumpah, ini kayak lagi makan gulai, tau gak? Kayak lagi makan gulai kakap, feel-nya gitu. Udah kenyang kan? Kenyang. Makanya. Tambah kenyang. Ya kan? Kayak gulai guys, enak banget sumpah. Aku lebih suka yang ini. Apa karena aku lagi kenyang ya jadi? Kayaknya deh, aku lebih suka yang ini. Soalnya itu tuh tadi kayak dapat semua elemennya, kayak asamnya ada, pedesnya juga parah. Karena kamu kayak asam. Aku suka banget ini. Malah itu kerasa, cuman dia tuh bisa bikin ini balance gitu, jadi bisa diuyup. Kayaknya dia sengaja deh. Nggak berminyak ya? Ini kalau malahnya terlalu powerful, terlalu kebas, dia ketika makan sama yang lain jadi overwhelming. Jadi tipikal kuah itu masih bisa diuyuk. Bahkan tadi kata manajernya, ti biji malanya aja yang di sup-sup yang kuah ini tuh bisa digigit. Rasa kebasnya tuh tadi udah berkurang. Juga, aku digigitin dari tadi. Tapi masih bisa makan bisa? Kan? Nah, kenapa gitu. Ya? Itulah triknya. Diapain? Direndam enggak? Kayaknya direndam ada dulu. Ada kemungkinan ya? Direndam. Itulah malanya memang dikirim dari sana. Kalau di sana kan justru kan yang harus aku lebih pakai itu yes. Import juga. Wah, gila enak. Enak. Tapi beda ya malah yang aku suka beli sama ini. Sama ini. Ya, kalau yang malah yang kita suka beli itu mirip sama Haidilao. Nah, kalau ini apa beda. Itu instan ya, kayak mie Indomie. Kayaknya itu instan. Lu bisik-bisik juga kedengaran di sini. Iya. Itu kayaknya instan. Kalau ini beda banget, guys. Kalian udah pernah ngerasain kan malah itu beda gitu ya? Iya. Lu lebih suka mana? Lebih suka ini. Lebih suka ini. Gue suka tahunya ini, karena ada tahu. Next, kita mau hotpot tapi anjir masih ada kambing. Kayak kambing kamu gak usah. Iya. Hotpotnya boleh dipanasin lagi mas? Maaf pak. Maaf bang Jerry, agak terlalu coba. Gue gak mau ngelawak. Bener. Gak kenapa-napa, cuma kaget. Wow, ini enak sih. I like. Kalian harus banget pesan ini. Nih, ada malanya kita cobain. Sampai aku merasa kita lagi all you can eat. Karena dari tadi non-stop ya. Ini gila sih guys. Berapa ya harganya ini tadi? So far 1,7. Sebanyak ini? Untuk makanan semewah ini murah. Satu enggak murah juga. Semewah ini murah lah. Kita yeah. Di ini apa yang sifatnya tante? Cabe hijau. Cabe hijau berapa? 3,5. Itu udah diskon. Ya berarti ini masih lebih murah daripada seafood. Seafood. Karena kepiting ya, kepiting mahal banget soalnya. Kepiting udang. Dari sini kita masih ada hotpot guys. Wow wow wow, udah mulai buka, udah mulai ngantuk. Ini bisa kita taruh ya guys. Kata mbaknya sih nggak usah terlalu lama, kata. Padahal masih agak kayak keras gitu ya. Iya, ini tuh basically japchae, tapi. Kayaknya nggak usah terlalu banyak. Japchae. Kalau cakwe itu cakwe. Kalau cakwe itu. Tuh cakwe. Cakwe itu. Pelawak. Cakwe pelawak. Komeng. Jauh banget. Apa siapa ini? Gak ada. Siapa? Cak lontong. Nih, satu, dua, tiga. Itu kebanyakan kayaknya. Sumpitnya ini. Tuh. Wah, parah. Udah deh. Langsung aja. Stop. Kayaknya nggak bakal mampet juga sih kak, itu kan nggak sampai bawah. Kok bisa nggak sampai? Karena udah dari tadi ngeblek-blek. Iya. Hey, stop. Nggak usah ikut tren itu deh, mas. Nggak nyuruh juga. Itu lirik iya. Nggak nyuruh juga ikut tren. Siapa yang nyuruh coba? Orang tiga cukup doang masukin. Puter dulu, wait a minute. Maksudnya kan mau aku cut untuk TikTok. Udah cukup. Mana handlenya, monitornya mana? Udah, dikit aja. Udah mulai kerasa ya, kenyang gak guys? Kenyang banget. Kalau kuahnya mau coba.
Mau dong. Oke, sini. Wait, 4 minutes. Oke. Okay. Makan. Cheers. Bismillah. Hot pot. Enak sih kayaknya. Enak sih kemalanya. Aduh, jatuh. Oh, dagingnya daging yang tambah lemak ya? Kalau gue kan lebih suka daging yang berlemak. Enak. Enak, bro. Yum-yum. Udah matang. Dagingnya aku juga belum matang lagi. Kayak ada bau gitu. Dagingnya aku kurang suka sih. Berarti ini gak usah terlalu banyak dimasukin dah. Klip-klip aja. Guys, kita cobain yang berlemak. Taruh di sini ya. Cobain kaldunya satu lagi. Kaldu ayam. Oke, guys. Dan di sini itu dia ada kayak bumbunya gitu, guys. Tuh. Bumbu ada saus kacangnya, ada bawang putih, ada cabai rawit, aduk-aduk-aduk. Oke, kita taruh dagingnya. Makan. Pokoknya yang ini aja deh. Dagingnya lebih enak yang berlemak. Ini kacang ya? Kacang. Ya, dagingnya lebih enak ini. Yang berlemak, guys, lebih enak. Lebih murah lagi. Iya. Jauh. Udah matang kan? Udah, cepet sih itu. Oke, belum anjir. Udah. Tuh. Maaf. Gila, aku kenyang lagi. Cuman gue dari tadi juga udah ngincerin nih sebenarnya, guys. Kulit tahu ya, Oce? Ini enaknya pakai kuah mala. Ini kuah malanya harus tambah air deh, asin banget. Oh gitu? Aku juga pengen lagi itu. Gak apa-apa, ini berdua aja, gede. Gede ya? Oke. Guys. Pen mie-nya. Di sini lebih banyak orang makan malam apa siang, Mbak? Malam ya, ini juga kelihatan ya. Ini yang mie ubi. Iya, silakan. Cobain ini dulu ya. Cakwe tuh untuk dimasukin sini, Pak. Ah, itu aku kurang tahu, jujur. Coba satu cobain dulu, Pak. Ya. Lucu aja. Cakwe pakai ya, mala ya. Makan dulu. Ayo makan. Enak. So, mau so. RCTI, oke. Okay. Nggak asin, Pak. Asin, apalagi aku suka asin. Hah? Asin, cuman kan aku suka asin. Nggak se-asin ini juga. Sumpah ini asin banget. Jujur udah pakainya nggak begitu. Ini tebel banget, nggak sih ininya, kulit tahunya. Kamu tanya aku deh, masih bisa makan kambing? Masih bisa makan kambing? Bisa, tapi mat. Masih bisa makan kambing? Bisa, tapi mati. Masih bisa makan kambing nggak? Bisa, tapi mati. Kan di TikTok gitu ya? Plotisnya lumayan ya. Lagi dong air putih, asin juga lama-lama. Ya kan? Anjir, emang asin. Lu cobain deh. Lu harus cobain anjir, ini asin banget. Nih, cobain. Panas banget kan? Ini. Kayak lagi kebakaran tuh. Ini panas banget, Kak. Bisa. Asin banget kan? Yuk, kambiang nih. Terakhir kambiang. Cobain. Aku belum ini. Oh iya. Maksud gue, dia makan coba gue bisa duduk. Manis. Siapa? Biar makan, coba aku bisa duduk manis. Duduk manis? Nyantai. Ya, itu maksudnya. Emang makannya nggak nyantai? Nggak apa-apa, Kak. It's okay. Nggak apa-apa. Lucu banget rasanya. Aku harus ketawa dulu. Hmm,
enak. Enak kan? Enak banget. Kambing? Ayo, kambiang. Terakhir guys, gue udah gak kuat. Gila kenyang banget. Terakhir ya. Wih, empuk bos. Coba lagi. Wih, empuk bos. Aku enggak, nanti mati. Nanti aku mati. Aku enggak, nanti aku mati. Aku nungguin. Aku enggak bisa. Ya. Apa? Enggak, aku mati nanti. Ayo guys, kita coba. Nungguin apa sih? Kamu. Oh, aku kira nungguin aku makan aja. Ini karena kekenyangan jadi kayak mabuk aja. Makan. Sumpah ya, ini kan udah kenyang banget. Kalau ternyata gua ngerasa wah gitu, berarti ini enak banget. Ayo makan. Enak. Dagingnya lembut, cuman memang seasoningnya itu gak se-powerful yang tadi. Cuman dagingnya tuh benar-benar empuk, gak pernah ngus, cuma bagian luarnya crispy. Ku menahan rasa sakit. Sakit. Udah kenyang, makasih udah nontonin Jumawa. Habis ini kita anak-anak udah makan. Ya, dan kita mau infoin juga, di sini tuh nggak ada logo halal dan nggak bisa dicap halal juga, karena mereka tetap jual pork. Cuman memang sekarang ini, baru-baru ini mereka tuh penetrasi. Penetrasi, mau ucap lagi. Mereka tuh akhirnya mengubah konsep untuk ada yang buat orang-orang muslimnya lah. Tapi untuk orang-orang muslim yang emang kekeh banget gak mau kalau misalkan ada resto yang menjual pork, sayang sekali ini gak bisa. Cuma kalau misalkan kalian masih okay, asalkan dipisah pork dan sapinya, kalian silakan datang ke sini karena rasanya enak. Enak banget, parah. Jangan lupa nontonin video ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa juga kasih aku rekomendasi kira-kira nextnya kita makan di mana lagi. Bye semuanya.